Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tar Channel. Jika suka sama video saya, tolong subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda loncengnya agar saya dapat mengupload video sound system selanjutnya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga mau review power amplifier dari USA merek Bose 1800 series 2 channel. Made in USA. Ini Bose ini dia juga memproduksi speaker, controller, amplifier. Coba kita lihat bagian dari belakang amplifier Bose. Bose. Made in. Dulur Made in USA. Made in USA. Ini 4 ohmnya di sekitar 700 watt. Ini 4 ohmnya di 700 watt dan bridge-nya di 8 ohm di 1400. Oke, kita coba buka dalamnya. Oke, ini dalamnya seperti ini. Kalau power-power lama itu dulur dia tuh lebih clarity, suaranya lebih detail. Ini masih full original. Ada 4 buah elko dan 2 trafo. Trafonya masih trafo model lama yang kotak. Ini transistornya pakai Jepang Toshiba. Sama MGL 1302. Dan sebelah belakangnya Toshiba tipe 2 SC3281. Ini masih dalam keadaan full original. Ini dalamnya. Oke, coba kita nyalakan ya dulur. Ini sudah nyala. Adik, jangan nih. Ganteng nih. Kucingnya, Dik. Ini udah nyala ya dulur. Potensinya masih bagus lah. Made in USA. Ini kipasnya ada di sebelah kiri. Merek Bose. Input module. Terima kasih ya atas melihat review punya video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.